Assalamualaikum, Happy Eid Mubarak. Eid Mubarak. Dan kita sekarang udah di jalan. Kita mudah-mudahan nanti nyari tempatnya juga gak susah, karena sholatnya bukan di masjidnya tapi di expo centernya. Oke guys, nanti kalau udah di sana aku lanjut mulai bikin videonya lagi ya. Sekarang aku mau menuju perjalanannya dulu. Kita udah sampai di tempat lokasi untuk sholatnya guys. Kita baru datang. He has granted to us. Tiba-tiba aku melo. Kangen banget sama kamu, sama keluarga. General donation, this one, for mosque. Yeah. Alhamdulillah guys, sholat idnya udah selesai, orang-orang juga udah pada keluar dari tempat ini, segment centernya. Jadi karena aku lagi nggak sholat tadi, makanya aku bisa bikin video saat mereka sholat. Dan ternyata banyak yang nggak sholat juga di belakang, kayak yang punya anak kecil atau yang mungkin ibu-ibu lagi sama ya, lagi period gitu. Sekarang kita mau pulang dulu karena rencananya siang nanti mau datang ke open house ke rumah teman Indonesia. Aku belum kenal tapi insya Allah mau kesana, mau datang biar kenalan. Teman-teman, saya mengucapkan selamat berlebaran untuk yang beragama muslim. Mohon maaf lahir batin ya. Kita ini barusan udah pulang dari masjid. Terus kita mau ke rumah teman, tapi kita mau telepon kakakku dulu. Aku angkat teleponnya dulu ya. Halo Mbak. Ya. Si. Kamu lihat, by mommy. Miring Mbak, miring biar kena semua. Miring HP-nya, miringin. Happy Eid Mubarak. Yusuf, come here. Saya tuh antolkan. Happy Eid Mubarak and Tante Tia. Kamu tuh Happy Eid Mubarak. Happy Eid Mubarak. Guys, Happy Eid Mubarak. Smile, daddy coming. Stop, get close, get close. Yusuf already eat a lot of candy. Yusuf, kameramu nggak di tengah? We cannot see, can't fit, yeah, like that. Oke, okay. Kamu juga, satu, dua. Satu, dua, tiga, Yusuf, Hatijah, smile. Rona mana, Rona? Popo. Popo, tapi belum mesti teramiki. Aku record loh di kamera loh. Sambil ini tuh, dia tuh kakakku di Michigan sama Hatijah sama Yusuf. Yusuf udah banyak candy ya. Ya
Hai. Aku matiin dulu deh kamera. Hai teman-teman. Halo semua. Hai. Sama-sama. Waduh, menunya. Yang itu Mbak Indri yang punya rumah. Waalaikumsalam. Ya Allah, menunya ini spring roll. Ini apa ini? Ayam di apa ya? Ayam merica. Ini ayam kecap. Ya Allah, segala macam ayam. Oh, ada kerupuk lah nih kan. Ini kesukaan kamu kerupuk lah. Anak Indonesia banget kan? Iya. Anakku juga yang cowok Indonesia banget. Ya? Kayaknya kita harus makan dulu ini. Iya, iya. Ah, lihat piringnya, cantik. Oh ya, ini lihat. Which one? Yeah, that's colorful. Oh, bukan. Mana? Oh, di sana masih. Di belakang takutnya di sini. Takut habis. Takut tak. Oh. Itu Kak Maya bikin. Kak Maya bikin? Kecap. Oh ya. Halo. Waduh, sekarang muncul. Happy birthday. Aku tuh belum kenalan loh. Iya. Siapa? My mom is sorry. Oh, okay. Yeah. And you? Aisha. Aisha. Oh, yeah. Nice to meet you. Hello. Aku belum kenalan sama yang di sini. Hi guys, sekarang aku masih di rumahnya Tante Indri. Nah, ini aku mau liatin kalian makanannya ya. Makanannya ternyata ada nambah, guys. Ini ada salad buah nih. Tadi nggak ada, tapi ini makanannya udah banyak yang berkurang. Aku bawa keripik tempe tadi. Di sini ada teman-teman semua. Halo. Hai. Aku tadi udah kenalan semua, tapi banyak yang lupa lagi namanya. Ini Mbak Tike, Mbak Sari, Mbak Oka, Mbak Ana, Aisyah, Leni, Mbak siapa? Sami. Sami. Lupa lagi. Kalau yang di bagian sana ini, ya. Kan aku udah ada di sini, gampang apa ini? Yang di sebelah sana anak-anak sama bapak-bapak lagi pada mainan. Mereka lagi pada mainan hamster. What are you doing, guys? Don't make them stress, okay? Hey, comot. Yang bapak-bapak ngobrol sama bapak-bapak. Rumahnya bagus banget dan gede ya, guys. Oh, ini. Halo. Ini namanya Mbak Ati. Kita kembali. Kita. Iya. Udah pede banget. Salah, matikan. Maafkan aku. Maafkan aku. It's okay. Udah pede banget. Udah banget salah. Tapi yang penting hurufnya bener kan? Iya. Cuman kembali aja. Iya. Ya Allah, lihat sepatunya banyak banget. Dan ini di sini. Ini namanya Mbak Tina. Tina berarti? Iya, Tina. Tina. Mbak Iin. Iin. Itu anak-anaknya di sebelah sana. Yang di sana. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau ambil satu. Baru lihat loh, onde-onde. Ini lihat. Ini apa ya? Kayak dari ketan gitu ya. Kayak carola untuk ini roti. Waduh, enak banget.
mau coba. Temen-temenku di sini ini ya. Ini ada Riani, teman baru kenal. Alhamdulillah bisa ketemu sama mereka. Alhamdulillah banget, aku senang banget. Gatina. Mbak Ana, Mbak Wina, kan aku udah mulai pinter sekarang. Kita. Malum, aku sekali kenal itu langsung 50 orang tadi. Masya Allah. Jadi agak susah mengapalkan karena udah umur juga. Dan guys, aku tadi dapat onde-onde ini selama berapa abad aku makan onde-onde. Buatannya. Oh, ini. Wow. Mari. Aku langsung menuju ke safe-nya. Safe pastry. Ini ternyata chef-nya ada di samping aku. Mari kita coba. Kira-kira rasanya testimoni loh. Kira-kira rasanya bakal apa? Enak banget loh guys, beneran. Aku nggak bohong lihat ini. Dalamnya berongga. Kalau dalamnya ketutup banget. Onde-onde banget. Tadi aku bilang onde-onde isi naik kacang. Lamin tumpe. Ayo ngomong lagi. Onde-onde isi kacang. Lamin tumpe lagi sampai telur. Makanya tidak ada nama ketawa kan. Ketawa sebenarnya begitu. Aduh, onde-onde. Beneran deh, ini rasanya enak banget. Rasanya onde-onde banget. Enak. Nah, jadi itu kan Fiska? Iya, bukan. Enak banget. Aku udah lama banget gak makan onde-onde. Kayaknya ada berapa tahun ya? Di Thailand kan banyak kayak gini-gini, tapi rasanya dalamnya beda. Terus gak tepungnya tuh tepung yang itu. Ada baunya beda. Crunchy, itu apa itu? Kanji. Kanji ya. Kalau udah banyak itu. Small. Iya. Di depan kamu. Ya. Maaf. Gak apa-apa, aku lagi ngerekam tuh. Maaf. Posisinya udah pada. Iya. Udah berubah satu. Udah gak cantik lagi. Udah gak cantik. Coba tunjukkan pesona lipstikmu. Masih ada kan? Masih lipstik. Tolong udah perlihatkan. Udah. Lipstiknya masih ada gak? Coba perlihatkan. Belum. Ini yang kita save tadi belum. Guys, ini udah jam 5:05. Kita masih bertahan di sini. Tapi sebentar lagi kayaknya kita udah mau mengundurkan diri pulang. Udah capek guys, udah lelah, udah kenyang. Jadi kita mau pulang dulu, sebentar lagi pamit. Kamu mau bungkus-bungkus? Kayaknya iya. Nanti sebentar lagi pamit sama yang punya rumah ya. Akhirnya hampir jam 6. Padahal tadi jam 5 kita bilang udah mau pulang. Sekarang udah jam hampir jam 6. Kita mau pulang dulu, mau pamit sama yang punya rumah. Plastik, Mbak. Tempatnya juga udah sepi, udah banyak yang pulang, guys. Tante Indri, aku pulang dulu. Terima kasih banyak. Kita udah pulang nih sekarang. Menuju ke rumah, ternyata rumahnya gak jauh dari tempat kita, cuman gak sampai 10 menit guys. So much fun, kenyang, alhamdulillah bisa berkumpul sama teman-teman Indonesia. Terima kasih banyak buat semuanya. Sekali lagi saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. And thank you to stay with us. Ciao. Bye.